suci jiwa, suci akhlak, mulia akhlak dan jiwa raganya, itu orang bertakwa. Maka ini menunjuk kepada kita bahawa Islam agama yang memandu kita ke arah itu. Manusia ada upaya ke itu sebenarnya. Jadi bila cakap tentang hati emas ini, satu satu kata-kata yang begitu menarik sekali, peribahasa indah. Peribahasa indah. Dan memang dalam pepatah Melayu pun ada, hati emas disebut sebagai orang yang sangat baik hati. Maka dalam agama itulah Islam kita. Islam tak nak manusia ini buruk hati, busuk hati. Islam nak orang mulia hati, bertakwa, baik dia dengan orang. Bila bertakwa, dia tak akan cemuh orang dan keji orang. Bila bertakwa, dia akan hidup dalam keadaan yang baik dan beriman. Nampak tak? Jadi kata-kata ini bagi saya cukup tajam, iaitu orang bertakwa hatinya emas, insyaAllah.